Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kolam ikannya Pak Ahmadi yang berada di Cianjur 3, Palembang. Dari kolam beliau saya dapat belajar lebih bahwa ternyata ikan koi, ikan emas, dan ikan-ikan lainnya, ikan hias lainnya itu bisa hidup tanpa aerator dan sehat. Ya, kalau selama ini kita tidak berani beli ikan karena tidak punya tempatnya, sekarang bisa ditaruh dimanapun. Foto mana itu, Bu, ya? Iya. Ikan koi yang saya beli kemarin saya taruh di bak. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan tetap sehat. Tetapi pas waktu belinya memang dalam keadaan sehat, jadi tidak sakit, ya. Oke. Okay. Ah, sudah 4 itu, ya? Ya, ini. Oke. Nah, bagus lah, dipilih kena. Nah. Ini nah, lagi nah, bagus lah. Lain nah, nah, ya. Pelajar di warna. Nah, ini gitu, ya. Agak berubah dikit oleh karena ini kuali yang besar. Dua-dua masukin. Dua-dua sini. Nah, paling besar bagus dulu. Ini lain dari yang kemarin, lain dikit. Masalahnya betina kemarin agak kecil. Ini kuali yang besar. Jadi sudah ini, Beh. Sudah mulai ada warnanya juga. Cari yang bagus, ya. Video ini cari yang bagus. Nah. Sudah mulai jadi warnanya. Iya, ya. Jenangnya. Jenangnya lenak mulai. Iya. Ini ikan apa ini? Ini mas konsumsi. Mas konsumsi, ya. Coba. Inilah ikan tembakang. Cara pemijahannya cak mana ini? Dipisah di dalam bak. Dipisah. Ini putih ini ada. Nah, ini kan beda ini Lido Sumatera. Untuk palanya, nah. Ini Lido Jawa. Lido Jawa atau putak tadi gitu, ya. Nah, ini kan bedanya. Ini lengkung. Nah, palanya agak luncup dia. Agak luncup. Ya, kali ini dia datar. Oh, ya.
itu. Nah, lah tahu mak, ini baru tahu bedanya.